Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Nasir dari kelas 11 IP1 akan menjawab pertanyaan dari Pak Razak. Pertanyaannya adalah, apakah pembentukan Kaigun akan mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia ataupun setidaknya pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, menurut saya, pembentukan Kaigun tidak ada kaitannya ataupun tidak ada memberikan dampak kepada percepatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, sang pembentuk ataupun dalam Kaigun tersebut ada seseorang yang sangat berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Laksamana Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Laksamana Maeda membantu membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyumbangkan ataupun menumpangkan rumahnya sebagai jaminan keamanan bagi perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.